selamat sore sahabat-sahabatku. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Oktober. Hari Jumat. Ini kita lagi berada di loket Sinar Jaya Bandung yang beralamat Jalan Soekarno Hatta Caringin. Ini dia sahabat-sahabat, Sinar Jaya nomor 41. Persiapan yang menuju Madura di sore hari ini sahabat-sahabat. Lihat, ini dia persiapan menuju Madura. Ini dia sahabat-sahabat. Bagi para penumpangnya sudah masuk ke loket dulu untuk daftar sahabat-sahabat. Ini dia bis Sinar Jaya 41 yang menuju Madura. Dia mempergunakan mesin Dino. Kalau sore laksana, masih dia masih menunggu penumpang. Ini dia penumpang, barang-barang penumpang udah masuk ke Bekasi untuk keberangkatan ke Madura. Tepat keberangkatan ke Madura dari Bandung dengan tarif ongkos 5.40. Sambil menunggu penumpang, ternyata sahabat kita yang jualan bakso siomay, bakso siomaynya ini cukup terkenal. Biasanya para penumpang suka bawa oleh-oleh, baik yang ke Madura, baik yang ke Palembang. Ya, sahabat-sahabat, Sinar Jaya 41 lagi masih menunggu penumpang yang ada di loket. Tim cek administrasi dulu. Ya, biasanya bisnis Sinar Jaya ini cukup eksklusif dan kebersihan sangat terjamin dan sudah tidak diragukan lagi. Sahabat-sahabat, kebetulan kantor loket Sinar Jaya yang berada di Jalan Soekarno Hatta Bandung itu adalah di depan pasar Caringin. Jadi akses kalau dari loket
banyak. Oke, masih nunggu-nunggu penumpang, masih ada di dalam. Terbaik di arah saling mendahului. Wah, ini drapernya udah naik. Penumpang masih di dalam loket. Masih nunggu di bagasi selamat. Nonton terus channel ini, ikuti terus, jangan lupa like. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Jaya selalu jaya.